Хлеба. Jaringan di Wadas, kita dapat tersangka 3 orang, termasuk satu orang pengguna perempuan. Untuk yang kedua, jaringan kedua, kita dapat di Cikampek, di Kota Baru. Yang di Wadas, kita dapatkan barang bukti kurang lebih 15 gram. Yang di Kota Baru, Cikampek, kita dapat barang bukti 20 gram. Total berat semua hampir 35 gram. Berikut ganja setengah kilo, ya. Kita dapat jaringan Wadas itu berdasarkan laporan informasi dari masyarakat banyak penyalahgunaan narkoba di daerah Wadas. Setelah kita sedikit, alhamdulillah kita dapat tersangka, kita kembangkan, ya, sampai sekarang masih kita dalam pengembangan.